Nah, sekarang kita akan membahas nih pemirsa belajar tentang Asmaul Husna Al-Qudus yang artinya Maha Suci atau Maha Mensucikan. Pas banget nih buat kita karena masuki bulan suci Ramadan. Jadi ini waktu yang pas untuk mensucikan diri dari bulan-bulan yang kemarin di bulan yang spesial ini. Ya, tapi sebelum itu Kak Wirda, Kak Kumi, makasih ya Bang Hafiz. Ini ayat 92 surah Ali Imran. Ini luar biasa, ini pegangan papa nih. Jadi kita tuh nggak bakalan dapat kebaikan yang sempurna gitu ya. Atau kalau sehari-hari tuh pemirsa, yang paling kita pengenin gitu, yang kita cita-citakan, yang kita impikan, kecuali kata Allah apa? Ya mana yang kamu cintai? Sini buat aku. Tukeran. Mana yang paling berharga? Sini buat aku. Tukeran. Itu vis ayat ini bilang begitu. Dulu papa pakai banget tuh supaya ditolong oleh Allah, papa cari gitu apa gitu. Keluarga kita ya dengan izin Allah, keluarga kami pemirsa menyedekahkan rumah waktu itu. Saya bilang sama istri itu, sama mertua gitu. Kita kayaknya kalau nggak sedekah yang gede banget nih, nggak nendang nih gitu. Pesantren bisa nggak jadi, saya bisa gini-gini doang gitu. Subhanallah Allah gitu, alhamdulillah mak setuju, istri saya setuju. Tapi benar tuh habis itu Masya Allah. Pokoknya kalau ada yang rasa harus dipegangin, itu yang harus dilepas. Itu dia ayat ini. Dan korelasi kepada Al-Qudus apa? Kan sedekah juga mensucikan harta. Kita menempuh jalan kekudusan, menuju jalan kesucian dengan cara kita kemudian berderma. Nah, kalau orang udah suci, nanti dia bisa dekat sama yang maharaja. Karena Al-Qudus ini dekat dengan Al-Malik. Kalau kita kemudian nggak bersih, nggak dekat sama raja. Ya, nggak dekat sama raja di raja, nggak dekat sama Allah Al-Malik. Nah, kalau kita nggak dekat sama Allah Al-Malik, maka fasilitas yang kita bisa nikmati di kerajaannya ini, yakni kerajaan langitan bumi, itu nggak banyak gitu loh. Korelasinya adalah, ya kita nggak bisa menikmati pelayanan-pelayanan yang spesial. Nah, kita harus menjadi orang yang spesial. Nah, bisa berangkat dari mana orang yang spesial itu? Bisa berangkat dari kita sama-sama mensucikan diri kita. Ada pertanyaan dari warganet. Wis siap. Orang tua saya backgroundnya kurang baik Ustaz, namun apakah saya bisa tetap mendapatkan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala? Intinya sih kayak kita datang ke laundry aja deh. Kan enggak ditanya riwayat. Pokoknya yang masuk ke laundry udah diberesin dah, udah keluar-keluar udah rapi ya gitu, rapi, bersih, wangi gitu. Pemirsa yang dirahmati Allah, sama seperti Ar-Rahman. Aduh, saya nih ibadahnya dikit, kurang, tapi permintaan saya banyak. Boleh enggak ya gitu? Loh, justru doa itu kan permintaan, dan permintaan itu adalah doa, lalu doa itu adalah ibadah, dan ibadah salah satu adalah doa. Ketika ada orang payah di sholat, payah di sedekah, payah kemudian di haji, payah di umroh, payah di zikir ini, zikir itu, payah kemudian di baca Quran, demi Allah gitu, doa itu ibadah. Pokoknya kerjaannya doa aja, gak apa-apa juga gitu. Ya, jadi gak masalah gitu loh, kita datang kepada Allah dengan segenap apa kekotoran kita. Ya, kita ngadu, kita kotor, mata kotor, suka ngelihat yang enggak beres, telinga kotor, suka dengar yang enggak beres, mulut kotor, suka enggak ngomong yang enggak beres. Dan Allah mau nemuin kita. Allah mau nemuin kita kan dahsyat itu. Benar, kalau bukan Dia Al-Qudus, enggak mungkin mau nemuin kita. Ada orang-orang di dunia ini yang dari awal udah ketetesan Al-Qudus. Sebut dua di antaranya. Hei, betul. Siapa lagi? Ada tuh ibunya Nabi yang hebat juga, Siti Maryam, Maryam Al-Muqaddasah, Maryam yang disucikan. Makanya rumahnya kan jadi Baitul Quds, rumah yang disucikan. Semoga nih kita senantiasa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, ada lagi nih jalan buat disucikan. Ibadah apa yang doanya itu mengandung kesucian? Salat duha, pemirsa. Iya, salat duha itu mengandung juga penyucian dari Allah. Lihat nanti doanya. Allahumma inna tuha'a duha'uk wal baha'a baha'uk wal jamal jamaluk wal quwata quwatuk wal kudrata kudratuk wal ismata ismatuk. Allahumma inkana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa inkana fil ardi fa'akhriju wa inkana muasaran fa'yasirhu wa inkana haraman fa'tahir. Gitu. Terus amalan apa lagi yang membuat kita menjadi ketetesan Al-Quds? Amalan paling utamanya umat Islam apa? Sholat. Nabi bilang, kamu lihat ada orang yang mandi 5 kali di sungai, airnya jernih, bersih. Iya ya Rasulullah, seperti itulah kamu sholat. Selesai sholat, bersih. Padahal kan kita nih ngomongin orang, dengerin aib orang, belagu, sombong, tinggi hati, berdeguk, pelit, segala macam kejahatan, kan di interval sholat. Pasti itu di interval sholat. Dari subuh ke zuhur, nah di situ tuh kita bikin dosa banyak.
dari zuhur ke asar, asar maghrib, maghrib isya, isya, kemudian ke subuh, waduh, ke malam hari dosanya, ampun banyak bener. Tapi ketemu subuh, dosa malam itu hilang. Itu mensucikan. Mensucikan jiwa. Apalagi coba ibadah yang mengandung kesucian, yang bisa mensucikan. Puasa. Ini bulan Ramadan, bulan penyucian. Bulan penyucian, Syahrul Muqaddas. Jangan kita melakukan apa gitu. Kita cuma gembira aja pemirsa. Gembira dong. Weh, asik nih belum puasa gitu. Amal semua ditingkatin, ampunan bakal diturunin, rahmat bakal ditebar oleh Allah. Kita girang dong pemirsa, langsung kata Allah, hilang dosa kamu.